Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Kabar 68 di mana saja berada. Sore ini kami berada di objek wisata Pulau 2 Kabupaten Lubuk Banggai. Pak Jenderal Heri Santosa. Ya. 2,5 tahun bertugas di Sulawesi Tengah tentu sudah tahu. Kelemahan dan kelebihan Sulawesi Tengah. Salah satunya adalah tujuan wisata. Gimana Bapak melihat objek-objek wisata yang ada di Sulawesi Tengah? Sumber daya wisata alam di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai ini, baik yang di permukaan maupun di kedalaman laut, sangat luar biasa. Ya. Bahagia sekali kami bisa jumpa Pak Jenderal di Pulau 2. Kemudian teman-teman dari Pulau 2, kami menyampaikan salam presisi dan salam pariwisata. Salam pariwisata.